air yang mengalir. Lihatlah air sungai yang mengalir. Biarpun terhadang sampah, air tetap mengalir terus. Meskipun hidup kita penuh dengan masalah, jalani saja dan pantang mundur. Masalah pasti akan berlalu. Kalau tidak bisa, tidak perlu dipaksakan. Melakukan sesuatu, janganlah memaksakan diri. Sebaiknya alamiah saja. Lakukan apa yang bisa kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Misalnya, kita sudah tidak kuat duduk meditasi, tidak perlu ditahan-tahan. Ganti saja meditasi jalan. Sehitam-hitamnya hati manusia, pasti ada setitik putih di dalamnya. Dan seputih-putihnya hati manusia, pasti ada setitik noda hitam. Sejahat-jahatnya manusia, pasti pernah berbuat kebajikan. Dan manusia yang baik, pasti pernah ada keburukan yang pernah diperbuatnya. Meski begitu, kurangilah perbuatan jahat dan perbanyak perbuatan baik. Kita hanya bisa bersiap meninggalkan semuanya. Jalanilah hidup yang seimbang. Belajarlah menghargai dan menikmati hidup ini apa adanya. Terutama, tahu apa yang terpenting dalam hidupmu.